Salam Cirebon Bang. Dan kali ini saya dan keluarga sudah sampai di Pusatan Geng. Dan tujuan pertama kita akan menuju ke suatu tempat yang namanya Laga Warna, kan? Bareng-bareng pertama kali di sini. Dan inilah penampakan dia. Dan kita akan segera menuju ke Laga Warnanya, oke? Terus ikuti kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan ini bareng-bareng keluarga, paman, bos kita ini, bos, ada Bude juga, nanti kita jalan-jalan ke Laga Warnanya, oke? Check it out! Inilah suasana Laga Warna yang sangat mempesona, yang warnanya bisa berubah-ubah, merah, hijau, kuning. Nah, kayak kehidupan. Nah, kayak kehidupan saya tuh. Saya bersama Eri ya, dari Pekalongan, yang katanya penasaran dengan keindahan surganya orang Wonosobo, yaitu Dieng. Dan di sini Laga Warna, dan sedikit berbincang sama Bu Mary ya, yang penasaran apa sih motivasi Bu Mary yang membuat pimpin datang ke Dieng ini. Ya, saya ingin ke Dieng karena saya juga ingin ngerti ya banyak wisata yang ada di Wonosobo.
dan ini termasuk kelanjutan dari yang kemarin. Iya betul. Kalau kita itu para difabel, para disabilitas itu pengen ngerti akses untuk wisata buat kami apa sudah baik apa belum seperti itu. Ya betul juga, ini masukan juga buat Pemda setempat khususnya Wonosobo untuk lebih memperhatikan lagi akses jalan untuk para penyandang disabilitas agar lebih dipikirkan lagi supaya orang-orang, sahabat-sahabat, saudara seperti kami ini bisa menikmati indahnya wahana wisata di Dieng ini dan lebih apa ya, mengenal. Ya lebih mengalami lagi gitu ya kira-kira. Dan, okay. Apakah Bu Mary di sini nyaman, senang atau gimana? Karena untuk aksesnya sudah bagus, cuma mungkin kalau bisa sih setiap wisata atau tempat-tempat wisata itu mesti ada kursi roda satu disediakan di situ untuk jaga-jaga. Biasanya itu seperti itu. Okay. Kalau untuk wisata lain-lainnya mungkin belum. Yeah. Ini untuk sedikit satu pemasukan aja. Masukan buat tenda dimanapun untuk wisata harus ada kursi roda disediakan di sini. Buat masukan juga ini ya Bu ya. Oke, mungkin video ini kita skip dulu ya. Kita stop dulu. Kita nanti disambung lagi dengan video yang selanjutnya. Masih banyak lagi dan terus ikuti kami di Fabel yang berwisata. Yang berwisata, oke. Oke, terima kasih. Yo, mundur mau dinek keluar jalur.